ketemu lagi ya untuk yang kedua kalinya sama Bang Abi. Nah, ini Bus TV Indonesia. Bang Abi, kalau boleh tahu bocoran untuk armada yang terbaru dari Sempati ini, apakah ada untuk lain Palembang? Nah, ini slipernya teman-teman ya. Privasi ini. Jadi bagi yang mau slipper ada tipe. Selamat siang teman sahabat Peli Pabian 78. Di tanggal 2 Januari 2022 saya berada di kantor perwakilan Bus Sempati Star di Jalan Soekarno-Hatta. Ini sudah terparkir 3 unit terbaru dari Bus Sempati Star ya teman-teman ya. Satu unit ini yang double decker Jetbus 3 Adi Putra sama Scania ya. Terus 2 unit terparkir di halaman kantor perwakilan, itu 2 Tronton Volvo B11R. Ya, tampak depan dari yang double deckernya teman-teman. Jetbus 3 terpaket grup. Lalu yang ininya Volvo. Kalau serinya Adi Putra. Semua pakai otomatis semua ya. Ini hidrolik semua ini. Ada Bang Reja, Bang Topik. Sudah hadir, Mbak. Di oke, perwakilan Sempat Star. Kru sopir istirahat sejenak di kantor perwakilan Palembang. Kalau nggak ada halangan, nanti sore akan berangkat menuju ke Jambi, Pekanbaru, Medan. Ketemu sama busmania Kota Palembang dan wilayah Sumatera Selatan. Nah, ini ada Bang Ridwan Nurman. Bang, ini. Ya, Bang kenal. Ya, Peli Pabian 78, Bang Peri ya. Ya, Peri Bismania. Bismania ketemu ya. Terus di online kita online, ini. Ya, iya, Peli Pabian 78. Ya, siap. Nah, udah kumpul semua ya teman-teman. Nah, itu Bang Ridwan Nurman sama Bang Abi ya. Nah, ini BM Bro Muri. Nah, tim kita ini Bang, salam kenal. Ya. Tadi kita saling silaturahmi ya, berkumpul di Sempat Star. Ada Bang Rizky Plop. Oke, udah lama nggak ketemu. Sehat selalu. Kenal. Om, salam kenal Om. Nah, jadi kita bisa silaturahmi di Sempat Star. Kenal, tapi tak lupa-lupa ingat. Ini ya, double decker Sempat Star. Scania ini teman-teman. Tuh Bang Adit sama Bang Reja lagi nyantai. Nah, kita bersama Bang Abi. Bang Abi, apa kabar? Alhamdulillah baik. Kayaknya lama di Pulau Jawa ini. Lumayan lama, sekitar 15 harian mungkin. Hampir mau buka KTP ini. Pokoknya baju yang bersih tinggal ini. Iya. Jadi kita ketemu lagi ya untuk yang kedua kalinya sama Bang Abi. Nah, ini Bus TV Indonesia. Untuk dibantu subscribe ya teman-teman ya. Iya. Bang Abi, kalau boleh tahu bocoran untuk armada yang terbaru dari Sempati ini, apakah ada untuk lain Palembang? Bos cuma bilang untuk Volvo, Medan, Banda Aceh, double decker, lintas timur. Lintas timur. Oh. Lintas timurnya kita nggak tahu kemana, apakah Medan Pekanbaru, Medan Jambi, Medan Palembang, Medan Jakarta belum tahu. Semoga aja masuk lain Palembang ya teman-teman. Doain aja teman-teman. Semoga kita bertambah banyaknya tonton double decker dari bus-bus yang melintas di Palembang. Minimal melintas aja jadilah, Bang. Oke. Nanti berangkat jam berapa nih, Bang? Dari Palembang. Dari bos juga katanya sore ya. Sore ya, teman-teman. Jadi silakan busmania di Kota Jambi. Kita update di Instagram Bus Batista. Nah, ditunggu saja teman-teman.
tunggu saja nanti teman-teman dari update-nya YouTube-nya dari Instagram. PO Sempat Start, teman-teman. Oke, Bang Epi, selamat istirahat, ya. Sukses selalu. Liput bus dari Sempati Star Double Decker Jet Bus 3. Nah, Scania ya teman-teman ya. Unit traktor. Mantap ini. Nomor pintu 83. Nah, ini saya bersama dengan Bang Ridwan Nurman. Kemarin ketemunya di dunia maya, sekarang bisa ketemu langsung sama Bang Ridwan Nurman. Ini dashboard depannya teman-teman ya. Nah, seatnya Aldila. Kita masuk. Ini Scania. Tapi tombol-tombolnya otomatis sudah pakai hidrolik. Nah, ini slipernya teman-teman ya. Privasi ini. Di bagi yang mau sliper ada TV ya teman ya. Sudah lengkap. Ada untuk USB. Ini juga ada untuk turun naik kursi ya, tombolnya ya. Mantap ini. Nah, terus ada kursi getar ini. Nah, bunyi ya, kursi getar. Di dalam perjalanan jauh nyaman. Tombol-tombolnya ada USB juga, teman-teman. Sound system. Cakep ya. Cup holder. Jadi hampir sama kayak slipernya Sinar Jaya kemarin. Ada dua ya teman-teman ya. Slipper dua. Nah, ramai sekali ini busmania. Nah, Bang Abi. Nah, ini turun. Delegresnya teman-teman. Ini langsung dipraktekan oleh TV Bus Indonesia. Bus TV Indonesia. Bang Abi. Kita duluan coba. Pak Muslim 78. Oke. Mencoba? Tes dulu. Akan dicoba. Pak Muslim 78. Ini apa nih nama channel? Ada lampu bacanya teman-teman ya. Coba Om dimundurkan lagi Om. Nah, ini 21. Style. Oh, mantap ini. Wah. Apa ini kayak ini Om kalau mau nonton TV-nya Om. Oh iya. Nah, ini boleh Pak langsung praktek. Sudah mewah ini. Rame ada Pak Polisi ternyata. Halo Pak Polisi. Pak Muslim. Halo Pak Muslim. Halo Pak Muslim. Ada Pak Polisi di main YouTube nih. Iya. Nah, ini tablet. Untuk TV-nya ya. Lega sekali tempatnya teman-teman. Mewah sekali fasilitasnya. Nah, ini sama Bang Ferry Bismania. Langcang Channel. Jadi program nontonnya gimana nih? Nah, ini kordennya teman-teman. Wow. Mantap ini. Kordennya kayak gini ya, cantik ya. Nyaman sekali nih. Halo Om. Muslim 78 channel. Masih sama lampu ini. Nah, ini yang untuk kelas VIP-nya ya teman-teman ya. Nyaman. Lebar sekali ini. Ini kordennya nih Pak, atas bawah. Oh iya. Kordennya. Yang setara ya. Atas bawah sama nih. Nyaman sekali ini. Iya. Mantap. Pak bus ini daripada rumah kita. Mewah keren, sekali nih bus ini teman-teman. Mewah, silakan teman-teman. Aduh. Kita coba ini. Ada YouTuber Bang Ridwan Nurman. Gimana Bang? Enak ya ini? Wow, terbaik sih. Mantap sekali ini. Nginep ini Bang Ridwan. Ini mau pulang nih. Hah? Mau pulang? Pulang. Mau naik. Jadi tinggalnya di Saya tinggal di Jakarta. Jakarta. Nah, ini Bang Ridwan Nurman ya teman-teman mau berangkat. Ke Jakarta. Tadi berkeliling terminal enggak? Nah, langsung kembali. Langcan menikmati kursi pijat dari bus Sempat Start. Jadi kita akan review atasnya teman-teman ya. Di depan ini, dek bawah, kursi pijat semua.
ya. Ini wow, udah dilengkapi LED TV ya teman-teman ya. Ada USB-nya. Nah, ini BM Bro Muri. Cakep sekali teman-teman. Di depan juga dilengkapin semua ya. LED TV-nya. Legres luas sekali nih. Sangat nyaman. Dingin. Dari tampak depan ke belakang. Ada Pak Musim 78 channel. Nah, ini untuk bagasi atasnya ya. Nah, ada sound system. Ada untuk colokan HP ya. Mewah sekali nih mobil. Seat Aldila. Antar seat sangat luas sekali. Itu ya teman-teman ya. Nah, ini untuk ordernya ya. Nah, kayak gini ya. Cantik ya. Sungguh mewah nih. Untuk kandang macannya kru sopir juga ya teman-teman. Nampak dari belakang ke depan nyaman. Kita duduk kursi bis luas sekali ini. Nah, luas sekali teman-teman. Aduh, nyaman. Nah, atasnya juga ada USB, ada lampu baca, pengatur AC. Lorongnya lumayan luas. Nah, ini ya teman-temannya. Tangganya aman ini. Ada pegangan. Nah, ini 21 ya mesinnya ya. Kalau yang biasanya itu 22. Jadi lebih luas dia. Ini tampak bus dari belakang ya teman-teman ya. Nah, yang 2 itu Tronton Volvo B11R Nopin 8182. Kalau yang ini double decker Scania Adi Putra Nopin 83. Mewah ini bus. Dari sampingnya, nah, nomor call centernya 0813 9702 771. Cukup sekian dulu video dari saya. Jangan lupa like, komen, subscribe, share sebanyak-banyaknya. Tekan lonceng biar terupdate video-video selanjutnya. Terima kasih.